Oke sahabat, kita langsung pulang sahabat. Motor langsung sahabat. Oke, let's go deh. Yo. Oke sahabat, kita langsung pulang saja sahabat. Sahabat, sekarang saya perjalanan pulang ya, setelah membelikannya sahabat ya. Jadi kita menuju pulang ke rumah untuk memasukkan ikannya ke dalam akuarium ya sahabat ya. Dan tapi saya harus membersihkan akuariumnya dulu sahabat ya. Nanti kita akan membersihkan akuarium bareng-bareng ya sahabat. Oke sahabat, ikutin terus ya keseruan saya hari ini, membelikan dan membersihkan akuarium sahabat. Oke sahabat, jangan kemana-mana, pantengin terus di channel ini sahabat. Oh ya sahabat, di subscribe bagi kalian yang subscribe, tolong subscribe ya sahabat. Subscribe itu penting, subscribe itu gratis, nggak ada rugi sahabat. Oke sahabat. Lumayan jauh sih sahabat, sekitar 10 sampai 15 menit sahabat dari rumah saya ke tempat toko ikan tadi. Ikutin terus ya sahabat di seran saya. Atau tebing koja pasti dia pasti kalian tahu ya sahabat di mana rumah saya, karena rumah saya jauh dari situ sahabat, pas depan tempat wisata tebing Godzilla atau tebing koja sahabat. Bagi kalian yang mau ke sini silahkan mampir aja sahabat ke rumah saya, dan bisa sekalian jalan-jalan di tebing koja atau tebing Godzilla sahabat ya. Tinggal kalian belok ke sini sahabat, bagi kalian yang mau ke rumah saya tinggal belok ke sini. Ikutin terus sahabat kegiatan saya sahabat. Sahabat, sekarang saya sudah sampai di rumah ya sahabat ya.
Jadi kita turun langsung ya sahabat, kita langsung ambil ikannya. Nah ini dia ikannya sahabat nih, buat di akuarium baru saya. Bukan akuarium baru sih sahabat, buat di akuarium yang lama itu, cuman ikannya baru sahabat. Namun saya sampai acak-acakan naik motor sahabat. Oke, kita langsung saja sahabat. Nah sahabat, seperti biasa ya, kalau kita membeli ikan baru, kita harus taruh dulu di kolam atau di akuariumnya sahabat ya, yang mau ditaruh biar dia adaptasi dulu sahabat. Mungkin saya akan taruh di kolam sini dulu sahabat ya, untuk sebentar ya. Kita taruh beberapa menit baru kita masukkan ke dalam akuarium sahabat. Nah kita sambil nunggu adaptasi, kita bersihkan akuariumnya dulu sahabat. Taruh sini dulu. Lalu kita langsung ke akuarium sahabat. Nah sahabat, sekarang saya sedang menguras akuariumnya sahabat ya. Ini dia lagi dikuras menggunakan selang ini sahabat nih. Bagi kalian yang menguras cukup pakai selang kayak gini saja sahabat. Nggak harus pakai mesin. Kita tinggal gerakan seperti ini ya, kotoran di bawah terus sahabat ya. Kita kuras dulu baru kita masukkan ikannya sahabat ya. Ikannya masih ada di kolam sahabat. Sahabat, di sini saya menggunakan filter gantung ini sahabat. Filter gantung tidak merusak pemandangan sahabat, tidak seperti mesin-mesin yang di bawahnya sahabat, di bawah air yang di dalam air, jadi kelihatannya mengganggu pemandangan di dalam akuarium sahabat. Kita di sini dulu nih. Nah kita cabut dulu nih sahabat, cabut dulu mesinnya ya, surut. Sudah surut, nanti kita ambil ikannya baru kita isi ulang airnya sahabat. Nah bagi kalian yang menguras akuarium pasti kalian tahu ya, jangan sampai habis airnya sahabat. Tapi untuk kali ini saya akan merubah dekorasi sahabat, atau menghilangkan kerak-kerak di dalam akuariumnya juga nih sahabat, banyak kerak-keraknya karena sudah lama sekali nih sahabat. Oke sahabat, ikutin terus ya seruan saya. Nah sahabat, sekarang sudah kering ya, udah tinggal dikit airnya, jadi kita ambil dulu ikannya. Bah ini tuh mana bon? Nah kita ambil ikannya, pindahkan ke ember ini dan ember. Nah kita pindahkan ember sini sementara, kolam ini di akuarium ini dibersihkan sahabat. Ini ada di sini. Nah, ikannya cuma ada 4, jadi simpel untuk membeli ikannya cuma ada 4 biji soalnya sahabat. Oke sahabat, kita sekarang kosongkan akuariumnya sahabatnya. Di sini banyak kerak nih, kita membersihkan kerak ini sahabat. Nih banyak kerak di sini. Nah, oke sahabat, ikutin terus ya kegiatan saya hari ini membersihkan akuarium ya sahabat ya, dari membeli ikan sampai membersihkan akuarium ya sahabat ya. Ikutin terus kegiatan saya sahabat. Nah sahabat, sekarang proses pembersihan akuariumnya sudah selesai, dia terlihat bening, cuman airnya masih keruh ya. Mungkin kita tunggu beberapa menit lagi ya, supaya airnya makin jernih ya sahabat. Nah oke sahabat, ikutin terus ya sampai saya masukkan air
ikannya ke sini ya sahabat. Saya udah masukin airnya ini. Nah, jadinya seperti ini nih akarnya. Saya balikan nih. Oke sahabat, sekarang kita tinggal nunggu airnya jernih ya sahabat. Ikutin terus ya sahabat. Nah sahabat, sekarang airnya mungkin sudah terlihat jernih ya sahabat ya. Jadi kita langsung masukkan ikannya ya sahabat. Nah pertama kita masukin ikan yang pertama ya, yang sudah jadi penghuni akuariumnya ya. Kita masukin ikannya ya sahabat. Airnya penuh, jadi susah ambilnya sahabat. Saya tidak punya jaring, jadi susah. Jadi masukin sahabat. Satu lagi. Sudah 4 ikan saya masukin sahabat. Ini penghuni pertama akuarium ya sahabat. Dan kita masukin ikan yang baru nih. Ini ikan pertama nih. Nah kita langsung masukkan nih sahabat. Kita langsung masukkan sama yang langsung. Dan sahabat ikannya lihat. Wow, keren sahabat, ikannya mantap. Gila, keren banget ikannya. Nah sekarang kita tinggal masukkan ikan lemon sama ikan gaupi lemon ya sahabat. Kita langsung masukkan ya. Kita langsung masukkan sama airnya langsung sahabat. Karena airnya penuh banget. Biasanya kalau buah escape apa segini itu biasanya airnya mau penuh sampai sini sampai rata ke atas. Jadi kita masukkan aja semuanya. Nah ayo berenang sahabat. Oke sahabat, ini dia. Ini kan gapi nih, kan gapi lemon, keren warnanya. Saya baru pertama kali nih beli, biasanya saya belinya yang warna-warna biasa sahabat, warna merah, warna biru ya sahabat. Dan ini warna yang beda nih, gapi lemon. Nah ini warna, ini ikan lemon ini. Ikan lemonnya ada dua, gapinya ada tiga, dan ikan apa itu saya lupa nih, ikan sahabat. Terima kasih ya sudah menemani saya di hari ini, dari membeli ikan, membeli ikan akuarium sahabat ya. Tadi totalan saya ada beli ikan 6 ekor ya sahabat, 2 ikan lemon, 3 ikan gapi, dan 1 ikan black fish ya sahabat. Nah sahabat, bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe ya channel ini, biar saya semakin semangat membuat konten-konten selanjutnya sahabat. Di share sebanyak-banyaknya sahabat. Oke sahabat, terima kasih teman-teman.